Okey, kepada Sabah top player. Diorang ni banyak budak sekolah, tingkatan 2, tingkatan 4. Bawa buku. Nanti aku sekolahkan kau. Okey, untuk tim Boskur, ada beberapa player antara kamu. Jangan lupa kamu asal dari mana. Ya, secara jujurnya empat orang daripada pemain Boskur dan daripada Sabah top player. Namun, mampukah penjahat menyekolahkan Sabah top player ataupun Sabah top player akan menunjukkan yang sebaliknya? Ya, sekarang ni kita tengok dua-dua draft bagus mana kita tengok Shopee Bosku mereka menggunakan double mage. Kemudian Sabah top player kita tengok X-Slash kali ni dia menggunakan marksman yang berbeza iaitu Granger. Kita tengok macam mana Granger dia akan perform dekat sini. Pada saya Granger sebenarnya susah nak lawan Harrier. Kalau Harrier punya mobility dia akan gerak banyak-banyak. Susah untuk dia aim dia punya Rhapsody. Tapi ni kita tengok sekarang ni. Dan satu benda yang interesting, rotation 3-4 orang kan. Ya, dan kita akan mulakan game kita yang pertama di antara Shopee Bosku menentang Sabah top player. Shopee Bosku di pasukan biru, Sabah top player di pasukan merah. Sedikit pertukaran damage di awal-awal game yang mana memberikan kelebihan kepada Gripex, yang mana Gripex boleh mendapatkan Firaga Armor tanpa henti. Dan Arts dibully, dibakar dan disekolahkan oleh Gripex, yang mana X-Slash terpaksa menggunakan sprint untuk melarikan diri. Ya, ini kita tengok disebabkan Gripex poke diorang dekat situ. Satu sprint dan satu flicker telah dikeluarkan. Kita tengok solo sekarang ni dia free untuk dapatkan buff dekat situ. So sekarang ni Gripex betul-betul menang dekat top lane. Kini kita tengok Rush dan Logan masing-masing ambil buff. Ini kita tengok Turtle akan spawn di bottom lane dalam 1 minit saja lagi. Jadi dekat situ mungkin akan jadi perlawanan besar. Ya, saya rasa kesilapan utama yang dilakukan oleh pasukan Sabah top player sebentar tadi adalah bertarung dengan Gripex. Apabila Gripex berjaya untuk mendapatkan bukan satu tetapi dua mark. Sekarang Prowler cuba untuk mengganggu Solos dan Solos berjaya untuk mendapatkan ketam tersebut dan Prowler terpaksa melarikan diri. Dan lihat bagaimana Gripex tidak takut untuk bergerak agresif. Ya, ini kita tengok Gripex betul-betul faham menggunakan Xborg punya kelebihan di mana dia ada Firaga Armor. Jadi selagi ada, dia tak perlu takut. Sekali kita tengok Solos tengah clear lane, manakala Gripex tengah cuba untuk dapatkan buff enemy di situ. Tapi kita tengok Grok dan juga Gushen dan Kajar. Tapi lagi sekali Gripex, dia tak takut, dia berada di kedepan tapi mungkin... Okey, Clean Z terpaksa melarikan diri. Satu gerakan yang baik daripada Gripex. Dia tahu apabila tiada Firaga Armor, dia terus berundur. Sekarang kembali untuk mendapatkan Firaga Armor semula. Komposisi yang digunakan adalah 2-2-1 yang mana Badang dibiarkan untuk solo farm. Ingat pasukan Bosku tiada marksman, jadi mereka perlu menamatkan game ini secepat mungkin. Ya, sekarang ni kita tengok Rush dan juga Logan berada dekat Turtle. Lebih nampak gayanya Brawler dah level 4. Dia mungkin akan cuba sepak sesapa menggunakan Way of the Dragon. Kemudian dia harap Sabah top player untuk engage. Sekarang ni tengok dua-dua tim berada dekat dengan Turtle. Adakah perlawanan besar akan berlaku dekat sini? Yap, kesemua mereka sudah pun bersedia. Lihat gerakan X-Slash, yang mana X-Slash juga bergerak ke arah Turtle. Kesemua mereka akan bersiap sedia untuk memulakan Turtle bila-bila masa. Turtle sekarang telah pun dimulakan. Pertarungan mungkin akan berlangsung. Namun pasukan Bosku sedikit lewat untuk hadir ke Turtle kerana lihat posisi Solos dan juga Gripex. Kedua-dua mereka berada di bahagian top. Ya, tapi sekarang ni mereka cuba untuk dapatkan top lane. Tapi top lane terik, tapi saya rasa mereka tak sempat. Kita tengok Kajar dan juga Grok sekarang ni on the way ke sana. Mereka perlu hati-hati. Mereka dalam posisi yang sangat-sangat bahaya. Pertarungan akan berlangsung. Arch ada Divine Judgment. Dia tunggu terlebih dahulu untuk diletupkan Firaga Armor. Namun mereka tidak memilih untuk masuk dan terus berjaya untuk melarikan diri. Penjahat ada tumbukannya. Ada kesemua skillnya. Namun hati-hati di sini. Sekarang ni Shopee Bosku mereka kena upkan sikit tempo mereka disebabkan mereka menggunakan double mage. Mereka ada early game pressure. Knock up yang baik, Way of Dragon ke belakang. Dan itu dia, penjahat membuka tumbukannya. Dan Logan berjaya untuk menyepit Prowler. Namun Prowler masih berjaya untuk menaikkan diri. Penjahat tidak berjaya untuk mendapatkan Prowler. Ya, mungkin dekat situ mereka underestimate HP dekat situ. Jadi mereka fikirkan mereka boleh dapatkan kill. Tetapi Prowler berjaya untuk larikan diri. Sekarang ni Rush dia dalam position yang bahaya. Tetapi mereka akan cuba dapatkan bottom lane turret sekarang. Buat masa sekarang ni belum ada turret yang jatuh. Jadi
First, Terego masih ada dekat situ sekarang ni. Penjahat dan juga Logan akan balik rush. Kena hati-hati disebabkan Kajar dan juga Gashir dan Grok berada dekat dengan dia. Okey, Crazy kehadapan dengan Rush. Dan menarik apabila sudah masuk ke 4 minit 20 saat, tiada pertarungan langsung yang berlaku kecuali Logan berjaya untuk membuka Hurricane Dance untuk menghalang pergerakan Prowler. Tetapi permainan objektif dari Bosku telah pun bermula, yang mana Solos berjaya untuk dapatkan turret di bahagian top. Ya, sekarang ni dalam 13 saat, Turtle akan spawn dekat situ. Shopee, Bosku perlu kontes kalau mereka bagi Turtle kedua kepada Sabah top player akan menguntungkan mereka disebabkan mereka ada marksman dan mereka nak scaling pada late game. Sekarang kita tengok Logan jumpa Prowler dekat situ. Logan mula. Wow, satu knockup yang baik daripada Prowler dengan menggunakan Jeet Kune Do dan dia berjaya untuk menghalang daripada Hurricane Dance berfungsi dengan baik. Ya, sekarang ni Gripex hanya pop-pop Cleansy dekat situ. Solos baru saja dapat Calamity Reaper. Cleansy sedikit tamak tetapi dia berjaya untuk melarikan diri dan empat orang daripada Bosku berkumpul. Sekali lagi mereka akan tidak memulakan Turtle sebenarnya. Ya, tadi Arts cuba untuk tarik sesiapa menggunakan Divine Judgement. Jadi Shopee Bosku mereka pilih untuk kite balik ke belakang. Sekarang ni Solos dan juga Logan hanya testing the water. Mereka poke-poke saja Turtle tu tapi mereka mengambil keputusan untuk relax dulu. Ya, mereka bermain dengan lebih berhati-hati. Mereka tidak mahu untuk membazirkan sebarang skill. Goal tidaklah begitu berbeza. Kedua-dua mereka boleh dikatakan sama banyak. Solos Retribution digunakan untuk mendapatkan buff. Penjahat sudah menyiapkan Demon Hunter Sword dan sekali lagi nampaknya Stop berjaya untuk mengawal objektif dengan lebih baik. Ya, sekarang ni Shopee Bosku perlu macam yang saya cakap tadi, mereka perlu upkan tempo sekarang ni sebabkan bila kita main double match, kita punya early game damage sebenarnya sangat kuat. Jadi mereka perlu buat tu sekarang ni. Sabah top player, mereka ada marksman dan marksman tu buat masa sekarang dapat orang kata farm dengan tenang. Kita tengok Gripex berlawan dengan Cleansy. Cleansy berjaya untuk letakkan Viraga masuk ke hadapan, berjaya untuk mencari Gripex kerana dia telah kehilangan Viraga Armor. Buat masa sekarang Logan telah pun bersedia. Di manakah Divine Judgement? Tidak digunakan. Bijak di situ daripada Arts menunggu terlebih dahulu. Ya, sekarang ni kita tengok dekat bawah. Prowler berjaya untuk kalahkan penjahat dekat situ 1v1. Ini sekarang ni mungkin bottom lane turret Shopee Bosku akan dijatuhkan. Ya, kalau kita dapat lihat daripada komposisi di sini, seperti yang Lafayette telah katakan, pasukan Bosku perlu mendapatkan kelebihan di awal game. Dua match adalah satu komposisi yang mempunyai damage yang sangat tinggi di awal-awal, namun mereka akan kehilangan sedikit di late game kerana pasukan Sabah top player, mereka ada X-Slash, mereka ada Marksman dan mereka boleh mendapatkan kemenangan di late game. Ya, sekarang ni apa yang saya nak tengok adalah Logan untuk cuba tangkap sesiapa kemudian rush. Orang kata engage sekali dengan Lunox punya early game damage. Tapi masa sekarang ni mereka bermain dengan terlampau passive. Ini main dengan hati-hati satu benda yang bagus. Tapi kalau terlampau hati-hati, kita akan biar je enemy buat apa yang mereka nak. Pertarungan bermula. Lihat Arts dihimpit. Zaman Force lampau dibuka. Arts menggunakan flicker untuk melihatkan diri. Gripex masa pertama Viraga Armor tiada. Dan Badang tidak berjaya untuk mencari Fizzcrack. Rush terbang ke hadapan dan Fizzcrack dibuka. Tidak mengena sesiapa pun. Kesilapan daripada Choppy Boku sendiri sedangkan mereka ada Hurricane Dance. Ya, sekarang kita tengok betapa cepatnya Gushin burst down kan Solos punya Hive dan juga Logan dekat situ. Ini kita tengok item spike masing-masing dah ada. Penjahat sudah ada di Mantis Sword jadi sepatutnya damage-nya ada. Tapi sekarang ni, again, ini lebih kepada gameplay. Mereka perlu orang kata push ke early game. Sekarang ni kita tengok Granger sudah siap dia punya Bloodless Axe. Jadi dia punya sustain sudah ada. Cho sudah ada Blade of Despair dan Audrey dah buat Endless Battle. Sekarang ni kita tengok ada perlawanan dekat kawasan buff. Mid lane berjaya untuk dijatuhkan oleh X-Slash. Kedudukan sekarang 5-0, 4,000 Sabah top player berada di hadapan. Sekali lagi, Hurricane Dance terkena kepada Arts tetapi lambat follow up yang dijalankan oleh pasukan Bosku. Ya, ini akan jadi satu problem dekat situ. Kita tengok sekarang ni Lord telah spawn. Kalau Sabah top player berjaya untuk dapat 2-3 kill dekat sini, kita tengok Gripex kehilangan Viraga Armor. 4 bertarung dengan 5 buat masa sekarang. Gripex ke hadapan semula. Sekarang 5 lawan 5 akan bermula bila-bila masa. Arts ada Divine Judgement. Dia boleh gunakan pada bila-bila masa. Prowler cuba untuk mencari sesuatu. Viraga Armor kembali.
dan Gripex kembali main agresif. Hilang semula dan lihat ke hadapan dan Zaman Force telah dibuka. Pasukan Stock berundur dan itu dia satu kill. Akhirnya mereka berjaya cari. Tapi X Slash di bahagian belakang menggunakan Death Sonata berjaya untuk mencari kill. Sekarang solo kesorangan sebagai hadapan dan itulah dia Divine Judgment. Anda telah diikat dan terus dihidangkan kepada Sabah top player. Ya, sekarang ini Shopee Bosco berada dalam keadaan yang bahaya di mana tiga daripada member diorang telah mati. Sekarang ini Sabah top player ada peluang untuk dapatkan lot sebabkan baru 9 minit. Lot ini punya HP taklah begitu tinggi, jadi senang untuk mereka burst down. Ya, untuk pengetahuan para penonton, kelebihan lot di awal awal game ini bukanlah lot itu sendiri kerana nyawanya tidak begitu banyak, tetapi tekanan daripada minion yang menjadi besar itu yang menjadi bahaya. Kerana lot ini pastinya akan menjadi fokus, tetapi minion kadangkala susah untuk kita kawal. Buat masa sekarang, perbezaan gol sebanyak 7,000 dan pasukan Shopee Bosco mereka perlu melakukan sesuatu. Namun 10 minit telah pun berlalu dan X-Slash sekarang dengan 4 kill. Ya, satu situasi yang sangat bahaya untuk Shopee Bosco. Ini apa yang mereka lakukan ialah kalau penjahat berjaya untuk tangkap beberapa orang kemudian dibuka dia punya ultimate, mungkin diorang boleh menangkan team fight. Tetapi buat masa sekarang ni, Sabah top player mereka disiplin dengan diorang punya positioning, mungkin susah untuk penjahat tangkap sesiapa pun dekat sini. Minion ada wave besar di bahagian bottom. Lord akan tiba di top lane. Satu damage yang baik dilakukan oleh Prowler. Mereka memberikan fokus kepada bottom lane terlebih dahulu dan beramai-ramai pasukan Bosco cuba untuk menjatuhkan Lord. Pasukan Stop cuba untuk menghalang Logan. Telah kehilangan separuh daripada nyawanya. Tiada apa-apa yang berlaku kecuali kehilangan turret di bahagian bottom dan juga saya pasti di bahagian mid lane juga akan jatuh. Ya, sekarang ini Sabah top player berjaya untuk ini pertarungan Logan bermula dan Logan telah pun kehilangan nyawa. Penjahat disepak namun mereka berjaya untuk melarikan diri. Cleansy nyawanya sangat rendah menggunakan Wild Rush untuk melarikan diri. Satu pick yang baik daripada Prowler berjaya untuk mencari Logan. Ya, sekarang ni kita tengok Sabah top player dah 10,000 gol ke atas Shopee Bosco dan ini adalah satu benda yang bahaya lagi sekali seperti saya cakapkan disebabkan Sabah top player ada marksman, ada late game scaling. Sekali lagi lihat betapa bahayanya Deadly Sonata yang didendangkan oleh Granger. Tembakan bertubi-tubi berjaya untuk mengurangkan nyawa pasukan Shopee Bosco sebelum pertarungan sendiri bermula. Ya, sekarang ni kita tengok Sabah top player Arts tengah cuba untuk tangkap sesiapa menggunakan Divine Judgment. Kemudian bila mereka mati, akan ada peluang untuk mereka crack the base. Sekarang ni mereka hanya push minion untuk kasih punya masuk Logan. Okey, Cleansy berjaya ditolak tapi itu adalah tank. Tapi lihat nyawa pemain daripada pasukan Bosco. Semuanya terkena tembakan daripada X-Slash dan kesemuanya kehilangan nyawa hanya daripada poking sahaja daripada seorang pemain daripada pasukan Sabah top player. Ya, sekarang ni saya rasa Granger pun hampir full item sebab kalau tak silap saya, yang saya tahu dia dah ada ya, dekat sini kita tengok Bloodless X, Hunter Strike. Bukan item yang semestinya burst damage oriented, dia lebih kepada survivability. Tetapi itu pun sebenarnya dah cukup kuat dekat situ. Ini kita tengok show dah ada Blade of Despair dan Endless Battle dan dua tu dah cukup untuk burst downkan sesiapa saja. Dan Rose Gold Meteor adalah item yang penting. Berjaya untuk menahan sebarang burst daripada Solos ataupun Rush sendiri kerana magic damage hanya bergantung pada dua orang pemain ini dan pasukan Bosco hanya mempunyai seorang sahaja tank. Ya, sekarang ini penjahat dah ada dua item damage dia tetapi sangat susah. Okey, sekali lagi Cleansy yang ditolak namun itu bukanlah satu mangsa yang anda mahukan. Dan sekali lagi, pasukan Stop, mereka tidak berundur, mereka terus saja tanpa henti menyerang base pasukan Shopee Bosco. Ya, sekarang ni Lord akan spawn dalam 30 saat. Kita tengok dekat sini X-Slash, dia tengah standby dekat area situ. Bila Lord dah keluar, saya rasa Sabah top player akan cuba dapatkan Lord tu dan cuba endkan game tersebut. Cleansy sekarang bermain di bahagian bottom. Lord akan keluar dalam masa 15 saat sahaja lagi. Kedudukan sememangnya berpihak kepada pasukan Sabah top player yang mana sekali lagi X-Slash setiap kali dia ada Death Sonata dia akan guna dan membuli pasukan Shopee Bosco daripada jarak jauh. Cleansy sekali lagi akhirnya kecundang di sini, termakan damage lebih daripada yang sepatutnya. Namun ini adalah satu kerugian yang besar kerana sepatutnya Sabah top player pergi ke arah Lord. Ya, ini Shopee Bosco berjaya untuk dapat satu pick off tapi banyak ultimate dikeluarkan. Rush menggunakan punya
Darkening tetapi tak berjaya untuk kill. Kita tengok sekali Logan lagi pertarungan dalam. Telah pun bermula. Dead Sea Sonata telah pun dibuka namun Firaga Armor terbakar. Knockout daripada Prowler. Prowler masih lagi hidup namun akan menjadi mangsa. Satu team fight yang dimenangi oleh pasukan Bosco dan pasukan Bosco memberikan fokus untuk mendapatkan turret terlebih dahulu. Tapi pasukan daripada Stop menghalang dengan membunuh kesemua minion. Adakah Shopee Bosco bergerak kepada Lord? Jawapannya ya. Tidak. Ya, ini walaupun kemenangan kecil tapi apa-apa kemenangan Shopee Bosco perlu dapatkan. Ini bila dah masuk kepada late game, the smallest mistake yang paling kecil boleh bagi comeback dekat enemy. So sekarang ni Sabah top player perlu berhati-hati dengan pergerakan mereka kerana kalau 2-3 orang daripada mereka mati dan Shopee Bosco boleh menangkan team fight tu, mereka boleh dapatkan comeback dekat sini. Lord telah pun dimulakan daripada X-Lag seorang diri tetapi nyawanya sedikit rendah. Dan di manakah pasukan Shopee Bosco? Jawapannya, mereka tidak bersedia dan Arts akan dibunuh. Immortality telah pun dipop dan mereka tidak akan membayar dengan nyawa Arts sendiri. Dan Arts berjaya untuk berundur dengan mereka berjaya untuk mendapatkan Lord. Ya, kita tengok dekat situ Arts jadi orang kata kambing hitam dekat situ. Dia paksa Shopee Bosco untuk keluarkan segala-galanya. Tembakan bertubi-tubi telah pun dibuka. Gripex akan kehilangan Firaga Armor. Pertarungan akan diteruskan. Arts telah pun tiba. 5-5 akan berlangsung. Namun pasukan Shopee Bosco kata, ayuh kita berundur. Kita tiada nyawa. Kita tiada gol untuk bertarung. Ya, sekarang ni Shopee Bosco terpaksa bertahan dengan 5 Sabah top player dan juga Lord akan marching down dekat sini. Dan seperti yang kita nampak, X-Slash menggunakan Death Sonata boleh poke Shopee Bosco dari jauh dan damage dia sangat-sangat tinggi. Jadi ini adalah orang kata satu defend yang sangat susah untuk Shopee Bosco. Dan saya suka Necklace of Durance yang dibelikan oleh Kaja, oleh Art sendiri. Yang mana ini akan menghalang healing yang ada daripada Rush. Dan itu dia satu knockout yang melakukan. Dan Lord akan meluru masuk. Tembakan sekali lagi daripada X-Slash mencari kedudukan di bahagian hadapan. Firaga Armor. Tetapi Last Insanity diguna namun tidaklah begitu berkesan. Pangs telah pun ditolak masuk dan Pangs mungkin akan bayar dengan nyawanya. Tidak. Dia berjaya untuk terbakar hadapan. Namun mereka berjaya untuk mendapatkan immortality Pangs. Pangs akhirnya terkorban. Zaman Fall di tengah dan penjahat berjaya untuk menyekat pemain tersebut. Namun dia akan membayar dengan nyawanya sendiri. Nyawa-nyawa pemain daripada Stop sangat-sangat rendah. Pasukan Bosco akan kehilangan bukan satu, bukan dua, tetapi tiga turret pertahanan mereka. Ya, sekarang ni saya tak nampak apa-apa peluang untuk Shopee Bosco untuk comeback disebabkan Sabah top player. Mereka punya late game hero sudah orang kata online, di mana Cho punya damage sangat kuat dan juga Granger punya damage sangat kuat. Dia kita tengok tadi penjahat berjaya untuk tangkap mereka tetapi damage dia ini, dia punya item dah ada, dia punya level dah ada. Tetapi still saya rasa Gripex patut jual topengnya sekarang kerana topeng itu tidak berguna apabila mereka berkumpulan. Dan di sini Prowler akan menjadi mangsa. Rush berjaya untuk dapatkan kill tersebut. Mereka teruskan pertarungan. Mereka cuba untuk mengejar Cleansy solo sebagai hadapan. Namun mereka berhenti apabila mereka tahu minion sedang menolak ke arah mereka. Ya, sekarang ni Sabah top player, kalau mereka mahukan, mereka hanya perlu tunggu 97 saat untuk dapatkan Lord ketiga. Dan bila Lord ketiga tu, pada saya, that will be the end of the game. Itulah Lord yang sangat-sangat kuat. Ya, Lord yang sangat kuat. Tak ada inhibitor turret lagi. Ada 5 orang, ada Granger. Saya tak rasa Sabah top player boleh kalah dan dalam game. Soalannya lah, Fel, siapakah yang dalam Bosco mampu menjatuhkan Lord? Paling-paling pun Solos boleh menggunakan dia punya Zaman Force. Kemudian dia boleh dash ke sini kemari untuk jatuhkan. Dan juga penjahat menggunakan dia punya ultimate. Tetapi adakah mereka akan membazirkan ultimate tersebut hanya untuk menjatuhkan Lord? Itu disebabkan kenapa saya rasa Shopee Bosco ini adalah checkmate. Disebabkan kalau mereka nak jatuhkan Lord, mereka terpaksa mengeluarkan seberapa banyak ultimate yang mungkin untuk jatuhkan. Tetapi bila mereka dah keluarkan ultimate, mereka tak boleh masuk teamfight. 1633, akhirnya mereka berjaya untuk menjumpai X-Slash. X-Slash masih lagi berjaya untuk melarikan diri tetapi Gripex meletupkan Light Sanity. Logan masih lagi ada immortality dan Zaman Force telah pun dibuka. Solo cuba untuk melarikan diri tetapi terus diikat terus oleh Arts. Terus direntap masuk ke dalam base. Dan sekarang mereka bergerak. Mereka tidak perlukan Lord. Mereka memberikan fokus kepada turret. Penjahat di bagian tepi. Fist break dan juga fist crack tidak terkena. Nampaknya tumbukan daripada penjahat dibazirkan begitu saja. Minion telah pun tiba. Dan dilihat di sini Prowler memberikan fokus kepada Crystal. Dan pasukan Sabah top player mengunci game yang pertama.
Yeah, ini very good game daripada Prowler tu sendiri. Berapa banyak Logan punya Hurricane Dance di-cancelkan dengan Jeet Kune Do Prowler. Overall, Sabah top player. Performance yang bagus daripada semua sekali. Antara soalan kita adalah, adakah X-Slash boleh perform bagus tanpa menggunakan Quell? Dapat gayanya, Granger pun dia boleh pakaikan dekat sini. Kita tengok goal dekat semua bahagian.